Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Bunga Hias Mamae. Kali ini Mamae perlihatkan jenis tanaman hias Fittonia. Fittonia adalah dedaunan berpola mencolok. Fittonia ini daunnya sangat cantik, bergaris-garis putih dan ada pula yang bergaris merah. Fittonia adalah tanaman hias yang dapat mentolerir berbagai kondisi. Apabila ditempatkan di tempat yang lembab, dia akan tumbuh subur, dan tanaman hias ini menyukai cahaya terang tetapi tidak langsung. Untuk penyiraman, kita bisa melakukan setiap hari, dan untuk pemupukan dapat dilakukan setiap bulan. Media tanam sangat mudah. Dan ini Mamae perlihatkan juga ada jenis tanaman hias bromelia. Ini sangat subur sekali, teman-teman. Apabila kondisi tanaman ini dalam keadaan sehat, dia akan baik sekali ditempatkan yang terkena sinar matahari langsung, sehingga daunnya bisa seperti ini. Daunnya bisa tampak merah cerah. Nih, lihat teman-teman, bromelia ini perawatannya sangat mudah sekali. Kita bisa menyiramnya setiap pagi dan sore hari. Untuk media tanam yang kita gunakan sangat sederhana. Bisa kita gunakan media tanah yang dicampur dengan pasir. Bromelia ini harganya cukup fantastis. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam dan mengembangbiakannya, ini akan menambah nilai ekonomi keluarga. Jadi buat teman-teman yang satu hobi dengan tanaman hias dan menanam, ini akan sangat baik sekali, karena selain kita memang suka bercocok tanam. Ini di sini pun Mamae perlihatkan jenis tanaman hias Balsamina impatien. Ini warnanya sangat banyak sekali. Ini kebetulan Mamae perlihatkan yang berwarna ungu. Ini bunganya tumpuk seperti mawar, dan untuk memperbanyak itu sangat mudah sekali, bisa dengan setek batang. Dan ini teman-teman, Mamae perlihatkan jenis Begonia polkadot. Ini cukup unik daunnya dan sangat menarik. Untuk perawatannya pun sangat mudah. Tanaman ini suka dengan kelembapan dan suka ditempatkan di tempat yang teduh, tidak terkena sinar matahari langsung. Oke, buat teman-teman, semangat menanam, karena dengan menanam itu sangat menyenangkan. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar senantiasa mendapatkan video terbaru dari channel Bunga Hias Mamae. Oke, salam berbagi.